شجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق. Hingga kita masih bisa berkumpul di tempat bahagia ini yang bertempat di Drex Cafe. Adapun acara kita hari ini adalah buka puasa bersama Ikatan Keluarga Muslim PT Gimli Indonesia yang bertempatan di 18 Ramadan 1445 Hijriah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga bisa lancarnya acara ini sampai selesai nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita acurkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita selalu berharap mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, dan juga adik-adik kami yang mana pada hari ini punya kesempatan bisa hadir di sini, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dan juga yang kami hormati juga Bapak Fauzi yang sudah hadir di sini, ketua dari IKNBI ataupun yang mewakilinya juga, serta seluruh perangkat-perangkatnya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena kerja keras kalian semua hingga acara ini bisa kita laksanakan. Dan kita selalu berharap acara ini akan selalu ada di setiap tahunnya, khususnya di bulan Ramadan. Amin. Dan juga tak lupa pula kita yang kita hormati walaupun belum datang ya, kita tunggu kedatangannya Bapak Ghadafi dan juga Bapak Adi Nur dan juga Ibu Atika yang katanya masih dalam perjalanan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Adapun acara pertama, karena sambutan ataupun pembukaan dari saya sendiri. Yang kedua, pembacaan doa pembuka baru, yaitu Bapak Ius Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua. Adapun acara kelima, kata sambutan oleh Ketua IKNBI yang baru, yaitu Bapak Is Yusuf. Keenam, kata sambutan oleh Bapak Pembina, Bapak Muhammad Ghadafi yang masih dalam perjalanan insya Allah. Dan juga ketujuh, kata sambutan oleh Ibu Atika. Kedelapan, memperkenalkan kembali pengurus korlap kepada jamaah dan foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa bersama, ada baiknya kita membacakan Ummul Quran yang suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini dan keluarga kita yang berada di rumah, termasuk hamba-hamba Allah pilihan, hamba-hamba Allah yang betul-betul menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita hadiahkan Fatihah ini untuk almarhum dan almarhumah, untuk saudara-saudara kita yang mana di luar kota sana banyak tertimpa musibah, musibah longsor, banjir bandang, kebakaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا ركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله يا مولانا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
Kasihkan di jalan. Hari hari Jumat ya. Kira-kira hari Sabtu, rupanya hari Jumat. Jadi tadi itu kasihkan di jalan. Mungkin teman-teman yang lain pun ini juga. Oke, baiklah. Tak apa ya, mesti lupa diucapkan ini. Yang utama dan utama itu adalah ya saya memohon maaf kepada sahabat-sahabat semuanya, yang mana sebelumnya itu saya sudah diberi kesempatan untuk memimpin Ikatan Keluarga Muslim Gimli Indonesia, dan sebelum masa jabatannya saya sudah mengundurkan diri terlebih dahulu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun saya mengundurkan diri itu adalah memang kemauan saya sendiri. Mungkin bisa dikatakan sudah terlalu lama bekerja di Gimli, dan dengan kondisi sekarang ini yang bisa dikatakan tidak seperti yang dulu-dulu, banyak perubahan. Jadi ya sebelum istilahnya nanti mungkin saya pula yang bikin perubahan di situ atau bikin tidak gimana gitu kan, lebih bagus saya mengundurkan diri dari PT Gimli Indonesia. Harapan saya buat kepada sahabat-sahabat semuanya, ya kalau masih bergantung kepada PT Gimli, ya bekerja aja dengan baik, dengan sesuai dengan apa arahan daripada manajemen. Mudah-mudahan kawan-kawan dan juga manajemen atau PT Gimli Indonesia kedepannya itu ada peningkatan yang lebih gitu ya. Mungkin bisa lagi auranya itu seperti yang dahulu gitu kan. Kalau sekarang ini mungkin auranya agak merosot, dan mungkin kedepannya mungkin tak habis lebaran gitu ya. Jadi auranya itu lebih semangat, dan kawan-kawan yang bekerja di Gimli itu lebih semangat juga, dan mempunyai cita-cita kedepannya itu bisa tercapai. Saya rasa itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
karena atas rahmat dan kurnia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri acara sekali. Yang mudah-mudahan acara ini tadi diawali dengan doa oleh Bapak Ustaz Fauzi bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana atas jasa dan perjuangan beliaulah kita bisa berada di kehidupan yang nikmat ini. Kita bisa berada menjadi orang yang muslim, yang beriman, yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Acara setahun sekali, mungkin di waktu-waktu yang seperti ini banyak di antaranya yang sibuk dengan keluarganya, tapi dengan antusiasme masing-masing bisa menyempatkan hadir di acara ini. Jangan lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua pengurus, yang mana acara ini sebenarnya nggak ada panitianya, tapi secara otomatis pengurus jadi panitia itu sendiri dengan arahan Bapak Ketua kita Pak Harinur. Alhamdulillah semuanya pada kompak, mudah-mudahan lancar. Yang banyak yang ingin saya sampaikan karena ya nggak biasa begini, ini sambil bentaran pulang malu merumahkan ini. Sebenarnya saya nggak punya persiapan apa-apa untuk memberikan kata sambutan ini. Cuma saya hanya mengharapkan saja, ya. Ini harapan saya secara pribadi bahwa saat ini kalau kita melihat kondisi perusahaan, kita lihat kan jumlah karyawan ada yang berkurang. Mungkin ada sebagian di sini yang shift pagi maupun ada yang shift malam. Mungkin kalian sudah mengetahui bahwa shift malam kan berkurang. Tentu saya juga sampaikan kepada rekan-rekan semua seperti Sofian, Kepala Departemen, Anda bisa ngecek sama mereka. Saya katakan bahwa priunasi kita itu bukan orang lain yang memegang. Artinya kitalah yang memegang priunasi kita sendiri. Baik buruknya kita adalah tanggung jawabnya kita sendiri. Ya. Jadi saya juga sangat bersyukur pada kesempatan bulan lalu saya ditunjuk sebagai pimpinan di PT Gindi Indonesia. Saya sampaikan kepada semua manajer, kepada supervisor, kepada leader bahwa saya seorang diri tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dibantu oleh para manajer, para supervisor, para leader, dan seluruh karyawan PT Gindi Indonesia. Jadi berhasil atau tidaknya perusahaan bukan tergantung saya, tapi tergantung seluruh karyawan kita yang memegang kedisiplinan, yang mengikuti tata tertib, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk momen buka puasa bersama di sini, ya saya cuma hanya bisa menitipkan satu kata saja bahwa marilah sama-sama kita menjaga tempat di mana kita memperoleh rezeki kita, rezeki yang halal ya, artinya rezeki yang halal, rezeki yang kita peroleh untuk anak, istri, dan keluarga kita. Ya, jadi tolong kita sama-sama menjaga, dan selama sekian puluh tahun barulah pimpinan PT Gindi Indonesia orang Indonesia. Ya, jadi tolong dijaga itu, tolong membantu saya masing-masing, mari kita bekerja sama. Tanpa Anda semua, saya bukan siapa-siapa. Baik itu karyawan, baik itu klub, baik itu operator, baik itu yang jahit, baik itu leader, baik itu supervisor, kita bersama. Ibarat suatu mata rantai. Putus satu, putuslah rantai itu. Ya, saya cuma nitip pesan itu saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum ceramahnya saya lanjutin, sedikit mohon izin, mohon maaf, boleh saya koreksi sedikit Pak? Boleh ya? Boleh Bu ya, saya koreksi sedikit ya. Jadi di dalam lafaz wa'alaikumussalam tersebut ada namanya alif lam syamsiah. Di dalam ilmu tajwid, alif lam syamsiah itu apabila ada di dalam satu kalimat, maka wajib hukumnya menyatukan huruf sebelum dengan huruf sesudahnya. Apa huruf sebelumnya? Yakni mim. Apa huruf sesudahnya? Yakni sin. Jadi wa'alaikumussalam. Jadi nilai tambahan jawaban pahala puasa, pahala jawaban salam kita ada di dalam tajwidnya. Jadi kalau mau tambahan nilai pahalanya, jangan sia-siakan alif lam syamsiahnya. Jadi menjawab salamnya wa'alaikumus. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham. Pak Ustaz ini itu aja dikoreksi katanya ya. Padahal hanya alif lam. Jangan anggap remeh Bapak Ibu sekalian. Alif lam di sini mungkin kita anggap remeh. Waalaikumsalam. Tadi kita biasa menjawab waalaikumsalam. Tetapi tatkala saya sampaikan alif lam syamsiah ini betapa pentingnya waalaikumsalam, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari alif lam syamsiah maupun alif lam qamariyah sangat berpengaruh di dalam amaliyah-amaliyah kita sehari-hari. Terlebih khusus apalagi tatkala sholat tarawih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Asnya ditinggal. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau di dalam kitab kifayatul akhir di sini batal gugur rukun rukun salatnya. Jadi di sinilah pentingnya kita belajar ya. Sedikit tambahan ya. Jadi namanya tadi apa? Alif lam syamsiah. Jangan kita lalaikan. Meskipun kalau kita anggap remeh ini sedikit, maka tidak menutup kemungkinan nanti anak-anak kita kalau kita salam assalamualaikum, salam. Nah mereka lebih banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقالت في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَضَرَ الْمُحْتَرَمِينَ وَرَاكُمْ بَسَارَ جِمْلِي. Salam sejahtera buat Bapak Riti Chandra sebagai JM PT Jimny. Selamat sore Pak. Dan juga senior kita Bang Sofyan. Juga mungkin ada Bu Atika belum datang ya. Dan petinggi-petinggi Jimny. Wabil khusus yang saya hormati sekaligus yang saya bangga-banggakan Ketua IPM kita Kang Yus Yusuf Sebar. Beliau alhamdulillah pada sore hari ini enggak punya uang padahal di kantongnya ada 50.000 per hari ya. Bohong dia kepada anaknya, pelit. Padahal di kantongnya banyak uang. Ya minta uang untuk apa? Untuk beli buka puasa? Tidak ada. Nah, hal yang semacam ini yang kita anggap remeh bisa merusak pahala puasa kita. Orang yang suka berdusta. Nah, yang pertama, walibatu, dan yang kedua ghibah. Ini tidak apa namanya itu, tidak menutup kemungkinan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang ghibah. Ya Pak ya, ngomongin, aduh saya pilihan saya kalah, bagaimana sih itu menang, bagaimana ceritanya itu bisa menang. Nah ini ghibah juga namanya. Orang yang ngomongin kebenaran orang namanya ghibah, dan orang yang menjelekkan orang lain namanya dusta. Lebih besar pahalanya daripada dosanya daripada riba. Jadi kalau
kalau kita ngomongin orang itu dengan kebenarannya, maka namanya dusta. Tetapi kalau kita ghibah, menjelekkan, ngomongin kejelekannya, maka namanya dusta, berlipat ganda daripada ghibah, maka rusak pahala puasa. Yang ketiga, wal yaminul ghamus, bersumpah palsu. Ini mungkin jarang lah kita di bulan Ramadan ini sumpah palsu ya, tapi ya Bu ya, nah jarang lah kita bersumpah palsu. Yang keempat, wan nazru bisyahwat. Nah ini yang penting, yang sering kita lalaikan di bulan Ramadan, memandang dengan mata yang bukan muhrim dengan penuh syahwat. Ya, baik bapak-bapak memandang ibu-ibu, baik ibu-ibu memandang kepada bapak-bapak yang bukan muhrim. Maka untuk itu saya pribadi mengingatkan kepada saya pribadi, kepada ibu-ibu, bagi bulan Ramadan ini cobalah tolong. Di bulan Ramadan ini saja, bagi ibu-ibu ataupun anak-anak gadisnya yang tadinya tidak suka memakai jilbab, bahkan membuka auratnya pakai tank top ya buka ya, pakai celana pendek di bulan Ramadan. Itu kalau bapak-bapak ya nanti. Sebelumnya minta maaf ya, karena sudah telat. Jangan pula nanti berpikir giliran mau makan ya datang. Yang paling ini udah duluan tadi. Saya tadi mau masuk tuh kayak enak banget, berat banget kaki saya. Nanti semua mau telat, giliran mau makan aja nih. Masalah ya. Iya, karena tadi tiba-tiba kan ada buat jalan baru tuh, jadi saya agak satu jaman dari sini. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Riki sudah mewakili manajemen, manajemen baru dan hadir di tengah kita. Juga untuk teman-teman dari KMGI, dari Pak Ustadz ya, semuanya yang gak bisa sebutkan satu-satu. Semoga pada hari ini kita semua mendapatkan berkahnya, amin. Tadi setelah terima ya, Pak Sofian ya. Sebelum kita terima, mungkin saya mau ucapkan dulu terima kasih untuk Pak Ustadz ya. Tadi ceramahnya walaupun sebentar, tapi agak menusuk gitu dalam hati. Soal yang suka bohong itu loh. Ya, langsung tang-tang-tang-tang pala saya gitu. Karena saya termasuk yang agak bohong kecil-kecil loh. Kalau saya bilang tuh, bohong-bohong manja gitu loh. Jadi, itu sama yang apa, ngatain orang ya Pak Ustadz ya, Masya Allah. Jadi, moga dari sini ke depannya mulai besok agak ngerem-ngerem deh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak. Karena agak terkena di saya tadi. Oke, yang kedua mungkin saya minta sama teman-teman di sini semuanya kita berdoa, titipin doa untuk Ghibli Indonesia, semoga perusahaan kita tambah maju berkembang ke depan. Ya Pak Riki, ordernya tambah banyak biar kita bisa sama-sama terus, amin. Biasanya doa-doa orang yang baik-baik insyaallah baik juga hasilnya. Amin. Yang ketiga, mungkin acara yang pas utama yaitu serah terima dari Pak Adi Nur. Ya mungkin hari ini kita gak ada pemilihan ya, karena masalahnya kan jabatan Pak Adi Nur kan sampai dengan 2025. Jadi kemarin ada kesepakatan dari pengurus, kita lanjutkan ke Pak Yus ya. Jadi mungkin malam ini ada serah terima, tidak ada pemilihan seperti 2 tahun yang lalu. Nanti mungkin 2025 baru insya Allah kita kumpul lagi. Jadi pesan dari kita mungkin ke Pak Adi Nur yang selama ini mungkin sudah banyak membantu kita. Karena Pak Adi Nur kan selain Ketua KMGI sebelumnya Ketua Serikat SPSI ya Pak ya. Dari awal yang cari. Jadi jujur saja saya pribadi dan juga semua teman-teman di manajemen saya rasa juga suka berkolaborasi ya Pak Adi Nur ya. Udah mau 13 tahun lebih, saya berharap
Pak Adi Nur kedepannya mendapatkan satu hal yang jauh-jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Juga silaturahmi jangan sampai hilang ya Pak Adi ya. Nomor kontak masih nomor lama. Jadi siapa tahu nanti masih berhubungan. Pasti berhubungan, nggak mungkin enggak. Jadi juga untuk yang ke terakhir dan untuk pengurusnya Pak Yus ya, sebagai pimpinan nanti jadi KMPI juga berharap semoga ke depan jauh lebih baik. Gimli kayaknya sudah lama nggak kumpul-kumpul ya. Ya Pak, ya kan? Kumpul-kumpul. Ya Pak Ustaz ya tadi ya. Mau datangin siapa kek atau bantu Pak Ustaz mungkin dengan Pak Ustaz-Pak Ustaz yang lain. Nanti pasti disupport Pak Riki lah ya, insya Allah. Jadi jika KMPI bukan cuma hanya apa ya, cuma hanya perkumpulan, tapi kalau bisa punya arti untuk Gimli. Ya kan, dengan masukan-masukannya kepada manajemen yang saya rasa selama masukannya baik, insya Allah bisa tercapai. Amin. Itu saja mungkin karena sambutan dari saya. Dan langsung saja kali Pak Sobet ya. Ya mungkin Pak Adino sama Pak ini, Pak Yus ya. Serah terimanya ya langsung ya. Dualin mana ininya, bukunya? Nah, terkesima balik ini. Apa terpesona anda? Terpesona anda. Oke. Okay. Ya, ada bersama. Baik ya. Pak Yus, saya serahkan tugas ketua saya kepada Bapak, yaitu Ikatan Keluarga Gimli Muslim Indonesia. Semoga kedepannya lebih baik. Saya terima amanahnya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Sah. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya Mas Sofian dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah itu tadi sudah kita laksanakan acara terakhir ya. Serah terima jabatan dari Pak Adi Nur dan Bapak Yus. Untuk selanjutnya yang ingin foto bersama khususnya untuk dari semua kru IKMBI atau pengurus-pengurusnya akan bersilakan untuk foto keluarga bersama. Ya, sambil saya mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh keluarga IKMBI. Semoga selalu.